Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hai, Jaskar Flavors. Okey, selamat pagi. Sama-sama minum pagi tu bertonton live daripada Fariza di Syakia by Jaskar. So, apa khabar semua pagi ni? Okey, so hari ni Fariza tengah live di dua tempat yang beza, iaitu di IG rasmi kami. Seperti biasa, Syakia by Hijab underscore Scarf dan juga di page FB kami, Syakia by Hijab Scarf. So, untuk mereka di IG, jangan lupa untuk follow kami dan like kami punya FB, iaitu Syakia by Hijab Scarf. Dan juga untuk mereka di Facebook juga, jangan lupa untuk follow IG kami untuk dapatkan info-info terkini. Okay? So, untuk hari ni, seperti biasa, setiap pagi Fariza akan kongsikan tips untuk anda semua. So, untuk hari ni, tips apa yang Fariza nak kongsikan untuk anda semua? Okay, untuk hari ni, Fariza nak kongsikan sedikit tips untuk wanita yang bertudung, terutama sekali untuk penjagaan rambut. Okey, untuk penjagaan rambut anda, terutama sekali untuk wanita yang bertudung. Okey. So, okey. Bertudung bukanlah alasan untuk anda tak jaga rambut anda dengan betul. Bertudunglah menjaga rambut dengan betul, sebab setiap hari kita pakai tudung dan kita tak tahu apa jadi kat rambut kita kat dalam tudung ni. So, kenalah jaga rambut anda. So, hari ni ada beberapa tips yang Fariza nak kongsikan kepada anda semua, cara-cara untuk menjaga rambut anda, terutama sekali untuk wanita yang bertudung. Memandangkan sehari kita pakai tudung, so, kenalah jaga rambut kita. Okay, so, yang pertama, kenali jenis rambut anda. Sangat-sangat penting. Okay, kena kenal rambut anda jenis apa. Ada yang kerinting, ada yang lurus, ada yang ikal mayang. So, kena kenal rambut anda jenis apa supaya senang anda nak decide cara untuk jaga rambut anda. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, ketahui masalah rambut anda. Kenal pasti masalah rambut anda dan juga produk anda. Produk apa yang anda nak pakai. So, kena kenal pasti dulu. Okey, ada yang rambut dia kremomo, ada yang berminyak, ada yang rambut gugur, ada yang macam-macam lah, rambut kering dan sebagainya. So, kena kenal pasti dulu masalah apa yang anda hadapi kat rambut anda, barulah anda boleh decide nak guna produk apa. Sebab kalau contohnya anda rambut kremomo tapi anda pakai shampoo yang bukan untuk kremomo, sudah lain dah. So, kena kenal pasti dulu masalah rambut anda, barulah anda boleh beli dan gunakan produk yang sesuai untuk rambut anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsult pakar rambut. Sebab dia orang lebih tahu. Jumpa pakar rambut seelok-eloknya 2 bulan sekali. Jumpa pakar rambut. Boleh pergi ke salon ke apa ke, boleh. Okey. Okey, untuk anda jumpa pakar rambut. So, dapatkan nasihat mereka dan rawatan daripada mereka untuk kenal pasti masalah rambut anda. Okey. So, seterusnya, nombor 4, tak perlu cuci hari-hari rambut. Okey, seelok-eloknya cucilah selang-selang. 2 hari sekali macam tu cuci rambut, jangan cuci hari-hari. Okey. Seterusnya, sebab apa? Kalau sambil tu kita cuci tu, urut kepala kita gunakan jari dengan lembut. Dan juga kadang-kadang kalau anda perasan, bila anda bangun pagi, anda mandi, anda basahkan rambut. Okey, anda basahkan rambut, lepas tu tak sempat nak kering, terus pakai tudung. Ikat rambut dan pakai tudung. So, sebenarnya itu adalah tabiat yang tak baik. Okay, sebabkan rambut anda boleh cepat rosak, berbau dan tak elok lah. Perangai tu, tabiat tu tak elok. Sebab anda perlu keringkan rambut anda dahulu. Okey, barulah boleh pakai tudung. Untuk elakkan rambut anda berbau. Sebab seharian rambut anda basah dalam tudung. Memanglah dia akan kering sendiri, tapi rambut anda akan berbau di dalam tudung. So, sangat-sangat tabiat tu tak elok. Okey. So, saya eloknya kalau tak sempat, tak payahlah basah rambut tu pagi. Okey. Ataupun kalau nak basah juga rambut, gunalah hair dryer. Okey. So, yang seterusnya, guna serum ataupun conditioner. Okey, so kalau untuk anda rambut yang melepasi bahu, bolehlah guna conditioner untuk buatkan rambut anda lembut dan wangi. Pastikan guna sikit saja, jangan banyak-banyak. Okey. So, pastikan kena pada rambut anda saja, bukan kulit kepala. Untuk sebab apa tak boleh guna kulit kepala? Sebab apa? Sebab tak buat nanti rambut anda akan lebih berminyak dan akan rasa berat. So, jangan guna banyak-banyak dan jangan terkena pada kulit kepala anda. Okey. So, okey, yes, untuk apa conditioner ni? Sebab untuk rawat rambut anda supaya tak kering dan juga tak bercabang. So, sangat-sangat penting untuk anda guna conditioner. Okey, seterusnya, jangan bungkus rambut anda. Jangan bungkus. Sebab apa?
Sebab apa dia akan bungkus? Sebab sering kali lepas kita mandi, selalunya perempuan dia akan bungkus rambutnya dengan tawel. Sebenarnya itu adalah tabiat yang tak elok, sebab bila anda bungkus rambut anda akan lebih kerinting dan cepat rosak sebenarnya. Ha, tak tahu kan? So hari ini Faizal share, kalau anda pakai tawel, anda bungkus rambut anda akan cepat rosak dan cepat kerinting. Okay, tak elok, rambut anda akan lebih bercabang. Rambut anda akan lebih bercabang sebenarnya. Okay, so sepatutnya anda kena keringkan rambut anda dahulu. Gosokkan secara lembut. Okay, gosokkan secara lembut dan juga gunakan tuala yang lembut juga. Ha, okay, so lepas tu biarkan rambut anda kering sendiri. Biarkan rambut anda kering sendiri, barulah sikat dan ikat rambut anda. Bukannya terus ikat macam tu, okey? So kenalah biarkan rambut anda kering sendiri, jangan guna tawel untuk bungkus. Gosok perlahan-lahan dan terus biarkan sehingga kering dan juga barulah sikat rambut anda. Okey, so seterusnya jangan ikat ketat sangat. Jangan ikat ketat sangat. Ha, sebab okey, jangan ikat ketat sangat dan juga jangan terlalu tinggi. Okey? Sebab dan juga kenalah pakai anak tudung yang sesuai untuk anda, untuk tutup rambut anda. Okay, anak tudung yang selesa, yang lembut. Ha, okay, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu ketat. Okay, akan menyakitkan rambut anda. Okay, untuk okay. Seterusnya, yang terakhir sekali, air dan vitamin dan juga protein biarlah mencukupi. Okay, rahsia untuk mendapatkan rambut yang sihat dan segar, okay, kekal bersinar, pastikan anda mendapat nutrisi yang secukupnya setiap hari. Okey, lebihkan minum air mineral, makan makanan yang berkhasiat dan juga jangan lupa untuk ambil vitamin untuk rambut anda. Okey, so barulah rambut anda kekal sehat, bersinar dan cantik. Okey, so itu saja tips untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua wanita-wanita yang bertudung di luar sana. Okey, saya Fariza daripada Shakia by Jaska. Kita jumpa lagi dalam next tips. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.